Uy, besok. Aduh, malam. Oke, apa kabar korang semua? Hari ni aku ada komplot ke pot baru kat kebun. Member aku lah. Ada orang dia. Omak Sazwan. Macam mana Omak Sazwan dia? Channel dia. So, komplot hari ni kita nak target karuan. Member aku dia layan puju sekali. Dia ada WhatsApp puju dia. So, hari ni tengok. Kita kumpau nak kumpau. Go. Assalamualaikum, geng. Aku seorang bagian depan ni. Aku kat mana? Pot ni aku tak tahu, member aku yang bawa. Alhamdulillah aku dapatlah 2 ekor dah. Dan seekor kita tengok saiz dia. Bagak bhai, kilo ada sini. Alhamdulillah meletup pakai ni, ASP warna hijau. Member aku kat depan sana, kita orang berdua hari ni. Ni parit ni aku try air gambut. Meletup. Tak sempat aku nak record kan. Pam-pam-pam tak naik. Boleh bersodok bawah. Alhamdulillah ada rezeki. Terbaik. Mau kita selfie sekejap lagi. Tengok member kita. Kita dapat dia tengok. Suka dia. Dia. Alhamdulillah ada rezeki. Sambung. Tak situ tadi geng, aku disambar. Memang ho cakap kau. Shock gila. Sini lah tadi. Kau ni nyambar. Sayang lah, aku tak record. Tak apa lah, tak ada rezeki kan. Ada lagi. Aku pakai kata ASP je, okay? Warna hijau. Lepas tu aku pakai tali Haji King. Aku punya leader 30 dan mana layan je. So tali leader aku pakai nelayan lah tadi kan. Cakap dia. Batang aku pakai 6 kaki 5 inci. 5 kaki 6 inci. Kena film oring. Aku beli kat Shopee, okay, gang. DC aku pakai DC ni Abu Garcia Aurora Elite. Kelincingan. Woi, dalam makan. Dalam ni makan je. Kita buka layar. Okay, release. Kalau tak ada kawan aku ni, aku tak berani masuk. Sebab ni ladang STN. Aku tak apa tu. Nak masuk dalam ni pun hampir sejam lah. Ke sejam macam tu. Jauh gila. So aku pergi dengan member aku lah. Member aku ni yang tahu area pot-pot sini. Sebab dia ada kawan kat ladang ni. A few inches later. Bapak siut depan mata wei. Harap korang nampak lah tadi. Sini kat geng. Mantap ada sambaran. Bismillahirrahmanirrahim. Target mega.
Oi, besar. Aduh, lemah. Kebiawak. Biawak ke? Biawak terlalu lebih. Atau ke biawak ke? Ada geriak. Weh, Aruan. Aruan. Wan, tolong wan. Lumpai banyak ah. Aruan. Besar. Tu sirip itu. Pegang pegang ikan terus. Badan. Nanti nampak atas. Aku punya lidah tak kuat tu. Pegang terus nampak atas. Nampak tu. Makan telan. Alhamdulillah. Okay, mati kali ni tengok tu. Alhamdulillah. Geng. Ya Allah. Dekat 2 kilo ni. Alhamdulillah. Aku ingat biawak ni. Alhamdulillah. Rekod ke? Alhamdulillah rekod. Guys. Baik. Ya. Jumpa hari ni. Alhamdulillah lor radio share hari. Kau cakap hero Tamil. Hero Tamil lah last. Saya sepadu geng. Dia kumpau tadi. Lama dia kumpau. Alhamdulillah. Mantap. Dekat tempat ni. Alhamdulillah rezeki dia. Mati-mati aku ingat biawak. Sebab tadi ada biawak tadi. Besar geng. Besar-besar. Alhamdulillah. Terima kasih kepada kita punya sahabat Muhammad Sazwan. Kau orang nanti aku tengok, aku letak dia punya channel kat aku punya description. Dengan kat video aku letak tepi sikit. Aduh geng, aku mati ingat biawak. Aku baling lepas sini tadi. Aku takut putus je. Biawak ni. Sebab main sodok-sodok bawah kan. Okay, nampak sirip lah geng. Nampak sirip. Haruan. Kalau seorang ni aku tak ternaik aku rasa. Mantap. Sambung. Mantap. Wow. Halus. Halus. Pasan. Bismillah. Okay, bye bye. Makan sikit ni. Bapak biawak. Jatuh terus nyambar geng. Memang lubuk tu lah. Curut. Release. Lah. Mampus. Mantap. Aduh. Jadi ya hijau ni. Aduh geng, tak ada rezeki geng. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nyaruan bergabagak geng. Orang main slow. Aku pakai kata ASP warna hijau. Ini jenis macam curuk.
Ais guys. Kita tengok. Aduh dia ni. Mantap. Ha. Mantap. Ini banyak yang terletup. Kena seseluh karau kat kangkung ni. Sebab kadang sarang dia kan. Kalau lubang dia. Okay, alhamdulillah geng. Ini hasil aku. Aku seorang. Aku tadi lepas ekor macam ni. Kau bayangkan macam mana tu geng. Aku rasa yang ni sekilo. Sekilo apa Wan? Agak-agak. Sekilo setengah tu ada lah. Yeah, sekilo setengah dah ada lah. Confirm lah yang ni. Yang ni sekilo je kot. Sekilo 100 kot. Yang bawah aku pun dapat juga besar. Badau. Memula dia. Dia strike dulu. Aku panas dia tinggal. Mantap. Itu dia. Terbaik sahabat kita ni. Ya. Yeah, Muhammad Sazwan. Sazwan je? Betul kan? Ya. Muhammad Sazwan. Dia punya channel. Oh, puas hati. Sekarang dah pukul apa Wan eh? 6. Pukul 6. Aku nak shoot balik lah. Perjalanan pun boleh tahan lah. Not bad lah. Dengan hasil, kira okey lah. Dapat strike. Sebenarnya banyak strike ni kan? Yang lepas memang banyak lah. Aduh, aku je luput berapa kali. Wan yang tanya lah. Yang kecil-kecil kita lepas je. Tapi yang last minute kita orang ambil lah. Sebab kalau awal-awal kita orang ambil kecil, takut mati awal kan. So kita orang mana yang last minute je baru kita ambil yang kecil-kecil ni. Kita buatkan kering. Mantap. Banyak susun ni dia. Banyak bagi aku. Lebih. Hui. Tapi aku ni gemuk lah. Kau punya panjang eh. Kau punya jantan kot. Panjang. Memang panjang. Ni pun panjang mak. Okay geng, ni di antara bahan-bahan kita nak masak. Hari ni kita menu ikan haruan masak lemak keladi. Lebih kurang macam tu lah bunyinya. So, bahan yang kita perlu ada, ikan haruan yang kita dah letakkan kunyit 1 sudu teh, garam setengah sudu teh, serai 2 batang siap ketuk, bawang putih 3 ulas, bawang merah 2 biji siap potong hiris, cili padi kalau nak lebih, nak rasa pedas, boleh letak lebih, tak nak pedas, letaklah sikit kan. Kunyit hidup dalam 2 ibu jari tangan, macam tu lah. So nanti bahan-bahan ni kita akan tumbuk pakai butter losong. Kita bawa bumbu dia dan santan. Jangan lupa, asyik aku terlepas si santan ni masa masakan ni melepas. Santan ni 1 biji kelapa lah. Lepas tu aku tambah air sikit lah. Nak bagi nampakkan air ni kan. Tapi tak semua kita letak ni. Kalau rasa korang nak kuah lebih, letak lebih. Kalau tak nak pekat sikit, kuranglah sikit kan. Tengok lah macam mana. Sekejap lagi kita masak. Okay geng, bahan-bahan tadi kita masukkan sikit. Lepas tu kita tumbuk jadi lumak macam ni lah. Sikit buat. Lepas tu letak garam. Kalau tak nak dia terpercik, letak garam dan sebut perasa. Agak-agak lah. Macam ni lah ceritanya. Agak macam dah lembut sikit macam ni. Nanti hasilnya aku tunjuk last sekali. Susah sambil nak rakam nak cakap lagi. Okay geng, ini keladi yang kita rebuskan bersama dengan asam keping. Agak-agak dah layu, kita angkat dan tuskan. Macam ni lah. Jadi kan, ini keladi udang tau. Cara nak untuk hilangkan dia punya gatal tu, kita rebus bersama dengan asam keping. Jadi macam ni lah. Kita tus. Lepas tu kita masukkan dalam masakan kita nanti. Kita tengok ya, apa jadi. Okay geng, bahan-bahan tadi kita dah tumbuk dah. Serai nanti kita tumbuk macam tu je. Ni yang bumbu tadi tu, yang ada kunyit hidup apa semua bagai tadi. Kita tuang je terus. Kita tak letak minyak tau. Kita tak letak minyak. Kita letak ni. Nanti kita akan letak ikan haruan. Sekali terus, nanti kita tambah air. Mantap, haruan besar kepala. Dapur rumah ni dia punya api dah tak berapa tu sangat. Okey, kita letak air semangkuk. Tidak anti angin. Kita letak.
Okay, seratakan dia punya bumbu tu. Ya, sekata takut ada yang tak terkena. Mantap geng, lauk tengah hari-hari ni. Ikan haruan masak lemak berkeladi. Ikan haruan masak lemak keladi. Wah, bau dia. Okay, kita tutup sekejap. Nanti lepas tu baru kita tambah air atau letak santan terus. Okay geng, saya dah buka daripada penutup tadi. Tuang pula santan ni, agak-agak rasa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Lagi mak eh. Saya pun masak pun tak berpandai ingat. Mak saya tolong tengokkan. Banyak kuah, sedap sikit. Senduk tadi. Ui, warna yang cantik. Tengok ni geng. Hari ni kat rumah ni ramai orangnya, so kita masak kuah yang lebih sikit lah. Sekejap lagi kita akan letak keladi. Okay geng, kita tambah lagi garam sikit sebab air pun banyak, santan pun banyak tadi. Agak macam ni lah, harap korang nampak lah. Mantap. Kita dah balik. Ui, acah sampai bawah ya geng. Takut garam tak sebati, terlambat. Mantap. Okay geng, nak kata mak aku kalau dah mendidih macam ni, kita akan letakkan keladi kita ni. Haa, keladi ni terseluar lah. Ui, sedapnya. Jangan lupa nampak pekat lah. Mantap. Tadi pun tadi kan kita dah rebus, so ni tak lama sangat lah kita masak kan. Lagi didih sekejap. Tutup dan hidang. Alhamdulillah geng, ikan haruan kita pun dah siap. Ikan haruan masak lemak keladi. Mantap geng. Okey, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye.